Minggu 6 September pukul 24.00 kami KPU Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan menutup masa pendaftaran bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Selatan dalam pemilihan serentak tahun 2020. Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini kami telah melaksanakan tahapan pendaftaran bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020 mulai tanggal 4 hingga tanggal 6 September tahun 2020. Bahwa hingga berakhirnya masa pendaftaran pada tanggal 6 September 2020 pukul 24.00 WITA telah mendaftar sebanyak 2 bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan, yaitu A. bakal pasangan calon atas nama H. Sahbirin Nur Esos MH bakal calon gubernur, dan H. Muhyiddin bakal calon wakil gubernur, yang melakukan pendaftaran pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 pada pukul 08.30 WITA, yang diusung oleh Partai Koalisi Golkar, PAN, PDIP, PKS, Partai Nasdem, dan PKB, jumlah 40 kursi dengan persentase 73%. Kemudian B. bakal pasangan calon atas nama Profesor H. Dini Indrayana SH LLM PhD bakal calon gubernur, dan Dr. Andus H. Dipriyadi bakal calon wakil gubernur, yang melakukan pendaftaran pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 pukul 10.36 WITA, diusung oleh Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan, jumlah kursi 14, jumlah persentase 25.45%. Sampai masa berakhirnya pendaftaran pada malam hari ini, masih tersisa partai politik yang tidak mengusung calon, yaitu Partai Hanura dengan jumlah kursi 1. Demikian kami sampaikan bahwa kami telah menutup, ya, selesai jam 24 telah selesai, dan kami telah menutup masa pendaftaran bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan dalam pemilihan serentak tahun 2020 dan dinyatakan ditutup.